Ani. Ani! Pantas kau menolak untuk dipertunangkan. Rupanya kau sudah kena rayuan supir kotor ini. Aku kira kau anak yang berbudi, keturunan orang baik-baik. Tapi rupanya malam ini juga kau pergi dari rumah ini. Pergi! Jangan ayah, Budi tidak bersalah. Diam! Nah, sudah, pergi! Dia tidak bersalah, Ani yang bersalah. Ani! Jangan pergi! Di mana-mana menderita.
Budi rupanya. Adi, Popong, mari bantu. Masya Allah. Bagaimanapun, tidak apa-apa. Nggak apa-apa, lu naik motor ngebut ya? Dia jalan di tengah. Alah, lu jangan banyak ngomong. Sudah. Aku yang salah. Aku melamun. Maaf, Mun. Budi, bagaimana kau bisa sampai di sini? Sudahlah. Ayo kita bawa pulang. Ayo. Bagaimana sekarang? Mau tidak mau, Budi harus kita bawa ke dokter. Ke dokter sih gampang, tapi fulusnya mana? Ada apa enggak? Iya ya. Jangankan buat ke dokter. Buat ongkosnya ke sana saja, enggak ada. Tapi kita tidak boleh begitu saja. Coba kau ingat, bagaimana Budi dulu berjuang untuk mengobati Dani. Maksudmu, apakah kita juga harus mencuri seperti Budi dulu? Bukan. Pokoknya kita harus dapat menolong Budi. Begini saja. Kita kan baru beli celana baru. Bagaimana kita jual tiga-tiganya? Setuju? Biar jual baju, celana juga, mana cukup? Cukup nggak cukup. Itu urusan belakangan. Yang penting, kita bawa Budi ke dokter. Kekurangannya, kita utang. Lupakan Budi. Ibu juga tahu perasaanmu. Tidak bisa, Bu. Ani tidak mungkin melupakannya. Ani mencintainya. Ada apa, ha? Soal si Budi lagi ya?
Bu, sini Bu. Bu, jangan terlalu menanggapi perasaannya. Biarkan saja dia begitu. Lama-lama juga akan melupakan Budi. Tapi Pak. Nah, sudah Bu, jangan terlalu sentimental.